Hai, halo sahabat Jeep, balik lagi di channel Lampion di Jeep nih bersama saya Alvin Septian. Dan kali ini sebenarnya adalah video modifikasi dan juga review itu dari pemilik Jeep JK yang berwarna hijau. Nah, kalau di Instagram ini namanya itu Jeep Journal. Jadi ini sebenarnya milik Om Adam dari salah satu member JKMPC. Buat teman-teman nih yang belum tahu JKMPC apa, itu adalah klub JK Merah Putih Club kepanjangannya. Sebenarnya dia pengen Jeepnya itu sangat nyaman dipakai pada saat off-road ataupun overland bersama keluarganya gitu. Karena kalau kita lihat dari posting-postingannya, Om Adam ini sering banget guys jalan-jalan di setiap weekend untuk kegiatan off-road atau overland bareng teman-teman dari JKMPC. Nah, awalnya dia beli mobil ini masih standar, lalu setelah masuk klub dia mulai ingin memodifikasi agar lebih nyaman lagi dipakai off-road ataupun overland. Nah, lalu dia memantapkan hati untuk memodifikasi kaki-kakinya di Pioneer Jeep. Nah, dia mengambil satu paket lift kit dari Terraflex yang 3 inch. Nah, itu tuh udah yang versi high-end-nya, guys. Jadi benar-benar lengkap, dapat semuanya. Nah, kita akan mereview bersama dengan Ko Henry. Jadi setelah ini kalian akan menonton ada Ko Henry yang mereview mobil Om Adam. Oke deh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dulu, di share ke teman-teman kalian, di subscribe juga channel kita biar makin berkembang, dan kita akan terus membagikan konten-konten seputar Jeep di Indonesia gitu, khususnya ya di Jakarta, kepada kalian. Oke deh, ini dia videonya. Let's go. Halo sahabat Jeep, ketemu lagi bersama saya nih kita bikin video lagi. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman sahabat Jeep dari yang setia menonton video-video dari Pioneer tentang Jeep dari awal video kita sampai sekarang. Nah, sekarang kita dapat kesempatan untuk nge-review mobil Jeep salah satu dari anggota komunitas Jeep JKMPC atau JK Merah Putih Community. Nah, ini dia kita lihat sekarang mobilnya yang sudah kita lift kit kemarin 3 inch atau yang sudah pernah lihat di story kita. Nah, ini dia mobilnya sekarang sudah saya bawa untuk cobain tes jalan. Nah, ini dia klubnya. JK Merah Putih Community. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel kita, like dan share video-video kita ke teman-teman kita yang pencinta pita Jeep di Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat nih apa aja sih yang dapetin dari lift kit Terraflex 3 inch ini yang kita pasang ke mobil hijau ini. Nah, ini dia nih, langsung aja nih kita bahas di bagian kaki-kakinya. Langsung kita ngintip yuk di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini mobil ini sudah bikin konsep full menggunakan Terraflex kecuali shocknya ya. Nanti kita akan lihat shocknya itu menggunakan Fox servo adjustable yang bisa diatur untuk keras dan lembutnya atau kompresinya. Nah, ini dari pertama long tie rod sudah menggunakan long tie rod Terraflex yang pastinya lebih kuat untuk menopang ban yang bagian kiri dan kanan biar ban nggak suka lari-larian. Yang untuk dibantu juga dari ball joint. Ball joint juga menggunakan ball joint Terraflex. Terus drag link juga sudah menggunakan Terraflex nih. Nah, ini yang buat nahan-nahan steer nih biar nggak terlalu, misalkan orang lari kenceng misalnya 80-100 katanya setir suka mulai goyang. Nah, ini kita juga sudah rubah menggunakan drag link dari Terraflex dan juga kita rubah dudukannya dari bawah ke atas.
termasuk juga track bar sudah kita rubah juga menggunakan track bar dari Terraflex juga, karena nih mobil sudah full dari Terraflex. Untuk bracketnya itu kita menggunakan bracket dari Synergy karena dari Terraflexnya itu nggak ada untuk yang sebelah kanan. Nah, shock steer juga menggunakan Terraflex Falcon. Ya, ini sangat bagus banget. Ini juga bisa kita atur untuk setir kita nih. Kita mau bikin lebih lembut atau lebih keras pas putaran setir kita. Ini kita masih settingan di medium. Ini bisa kita puter nih jadi yang lembut, soft, atau mau kita kerasin juga bisa. Nih, ini yang paling keras. Nih. Bagian per. Per juga menggunakan per Terraflex sudah pastinya dengan ketinggian 3 inch ya. Nah, ini juga sudah menggunakan stopper dari Terraflex atau bump stop. Ini yang sudah dengan sistem hidrolik. Jadi pas begitu main turun, misalnya mentok sampai ke bawah sini, jadi hidrolik ini nanti akan main. Jadi nggak seperti stopper-stopper lainnya atau bump stop lainnya. Begitu mentok, udah kan stop berhenti, dia akan nggak main lagi. Kalau ini sistem hidrolik. Kalau sudah mentok, di bagian bawah ini mentok, dia masih bisa main, masih bisa lebih turun lagi, karena dia sistemnya hidrolik dan nggak langsung main ngelos aja. Dia akan turunnya itu akan pelan-pelan, seperti main shock jadinya, seperti itu. Nah, ini shock menggunakan shock reservoir adjustable, yang bisa di-style juga, ini tinggal putar doang nih. Kalau kita, ini kita ambil posisi paling lembut, yaitu sebelah kiri, kalau kita mau kerasin lagi mobil kita, tinggal putar aja sebelah kanan nih. Putar searah jarum jam dia akan jadi keras. Ada 8 kali putaran atau 8 kali klik. Sesuai selera untuk kempukan dan kekerasan mobil yang si yang mau kita pakai. Nah, ini samping juga pakai selang rem dari Terraflex juga. Ini sudah include dari lift kit yang 3 inch ini. Ini selang remnya sudah menggunakan stainless bahannya, bukan karet lagi. Supaya untuk supply minyak rem ke kalipernya itu lebih bagus, jadi lebih sesuai dengan kebutuhan si kaliper itu sendiri. Jadi nggak kayak kalau karet kan panas dia akan ngembang pas gitu kita masuk ngerem minyak itu masuk. Nah, kalau ini udah nggak akan mengembang, jadi suplai minyak kalipernya itu udah bagus banget. Pengereman mobil juga jauh lebih enak daripada yang standarnya. Untuk link ini kenapa begini? Ini kita masih nanti akan kita rubah lagi linknya. Ini kita rubah linknya, nanti kita lagi custom link di kantor. Nah, ini kita gantung dulu, sekalian saya mau ngetes tadi kalau tanpa link depan mainnya seberapa jauh gitu. Makanya saya buka, saya gantung dulu. Nah, seperti kita lihat nih, ini ban masih belum diganti nih, yang 33 ring 20 yang tadi saya bilang. Ini masih gunakan ban 33 12, ring 20. Akan di-upgrade menggunakan ban 35 12, ring 17 scraper yang masih menunggu barangnya, sebentar lagi sampai. Nah, dari lift kit ini juga sebenarnya udah bagus banget ya, lift ini udah dapat semua nih. Armnya dapat nih, dia juga menggunakan sudah dapat include dari lift kitnya arm Alpine dari Terraflex, langsung sudah include 8 piece untuk 4 depan dan 4 bagian belakangnya. Satu lagi yang sangat bagus juga untuk menopang shock atau lebih shock kita akan lebih awet, yaitu Terraflex strap. Ini agak susah ya teman-teman juga melihatnya, karena dia ini bagian dalam. Nah, ini kalau saya tunjukin, ya ini strap untuk menahan jarak main shock, kepanjangan jarak main kepanjangan shock. Jadi misalnya kita bisa setel, kita mau main shock kita itu setengah senti sebelum habisnya shock, sebelum habis panjangnya shock, jadi kita bisa main dari strap itu. Jadi kita bisa atur strap itu, misalnya setengah senti shock kita ukur, nah strapnya kita pasang sesuai dengan ukuran itu, jadi shock kita itu nggak mentok habis mainnya. Jadi shock juga bisa lebih awet, jadi pas lagi main nggak selalu kena ke bagian paling bawahnya, jadi nggak tarik-tarikan terus. Nah, itu dia dari yang bagian depan ini sudah full Terraflex semua. Ada beberapa bagian aja yang tanpa Terraflex, karena Terraflex sendiri itu nggak ada barang-barang begituan. Ini kita lihat juga di bagian knalpotnya juga keren dari lift kit ini. Jadi dari lift kit 3 inch ini dapat juga extension knalpot atau extensionnya exhaustnya. Jadi sebenarnya kan mobil kalau sudah tinggi itu kan suka agak mentok-mentok sedikit di bagian knalpotnya. Nah, ini kita juga dari Terraflexnya itu dapat spacernya supaya knalpotnya itu bisa dipanjangin sedikit biar nggak mentok. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini dapatnya dua, itu kiri kanan. Nih bagian sini nih. Nah, ini spacernya. Nah, ini spacer exhaustnya dapat dua nih, kiri kanan. Ini bagian kirinya, sana yang depan kanan juga dapat. Jadi suara mobil kata pemilik mobil juga berubah. Dia sudah menggunakan Borla yang single exhaust, single outputnya. Nah,
ini suaranya aja berubah katanya, yang pakai beginian. Nah ini juga nih dapat nih untuk ganjelan penurun ininya, besi untuk penahan transmisinya juga dapat spacernya supaya nggak mentok sama knalpot ini. Masih ada jaraknya kan, jadi pas main nggak akan mentok-mentokan lagi. Jadi dari Travac ini sangat lengkap banget. Nah semua aja udah nggak perlu lakukan. Ini barang bagus banget untuk di Jeep. Bagian belakang yang sudah kita tahu tadi, saya sudah ngomongin juga, itu pasti dapatnya Alpine juga. Aramnya kita ganti semua juga, sudah adjustable juga aram Alpine-nya. Ini juga tinggal udah setel doang. Nah, setelannya ini kita belum sporing nih, masih kita tes dulu. Nanti mesti kita bawa ke sporing. Nah, sporing juga biasa kita minta sporing depan dan belakang gitu aja. Jadi orang bengkel beberapa yang sudah tahu juga. Ini belakang juga sudah dilengkapin strap ya, yang fungsinya seperti yang tadi, yaitu untuk nahan shock. Stopper belakang masih belum mendapat yang hidrolik, masih dapat stopper biasa, cuman dia lebih bagus aja, lebih tebal untuk gantiin yang standarnya. Jadi depan sudah pakai stopper hidrolik, yang belakang masih biasa seperti stopper-stopper pada umumnya kalau sudah di lift kit. Nah, teman-teman juga harus tahu untuk stopper ini, mobil yang sudah kita tinggiin harus kita stopper juga, harus kita pasangin stoppernya di tengah-tengah per, supaya nanti misalnya kalau mainnya lepas itu terlalu panjang, itu jadi shock masih nggak keluar, masih ada penahannya dari stopper itu sendiri. Dan kalau bebas lagi turun, itu masih stopper aslinya masih ada yang nahan ke bagian stopper tambahan kita, jadi nggak benar-benar main sampai ujung banget, habis banget, dan mobil nggak bagus juga kayak gitu. Nah dari lift kit ini juga dapat penahan per sebenarnya. Nih kalau kita lihat nih penahan pernya di, kalau yang depan penahan pernya ini bagian bawah nih, di bagian sini nih sampingnya shock. Nah ini penahan pernya nih, supaya pernya itu nggak lepas dari dudukannya ini. Biarpun sudah kita pasangin stopper, tapi tetap untuk jaga-jaga masih dapat bracket untuk penahan stoppernya, menahan pernya ini. Jadi kalau teman-teman Jeep untuk buat main off-road udah nggak perlu khawatir, ini lift kit yang paling komplit banget boleh saya bilang. Nah ini belakangnya, belakangnya juga menggunakan pastinya shock fox servo adjustable. Link stabilnya juga dapat tuh yang panjang nih, ini link stabilnya juga dapat yang panjang dari Teraflex-nya. Ini juga dapat penahan per dari Teraflex nih, biar pernya tuh nggak copot kalau lagi main tinggi. Kalau mobilnya mainnya terlalu jauh, biar dia nggak lepas dari dudukan aslinya. Nah ini penahannya, jadi udah lengkap semua. Atasnya juga ada penahannya nih per ini, cuman tuh nggak kelihatan tuh, dia agak atas banget untuk nah, dapat bracket track bar belakang, dan juga sudah dia ganti menggunakan track bar dari Teraflex juga yang belakangnya nih. Jadi mobil benar-benar konsepnya untuk kaki-kakinya semua full dari Teraflex. Ini juga pakai Teraflex juga nih. Nah cuma nanti selang rem belakangnya masih belum diganti, masih menunggu barangnya sampai. Nanti mau diganti semua di bagian selang rem ini. Jadi biar benar-benar ngeremnya itu pakem banget. Jadi tanpa mengganti rem aja kan, selang rem aja udah berasa banget untuk pengeremannya. Apalagi nanti ini juga akan dipakai ban gede juga kan, jadi rem juga harus kuat. Dan ini juga kan untuk mesin sudah beberapa bagian sudah diganti untuk menambah performance mobilnya itu, atau menambah untuk torsi mobilnya atau suara mobilnya. Nah ini kita ngintip sedikit di bagian mesin nih, karena saya juga akan jelaskan nih kenapa kalau misalnya mobil tarikan awal itu berat nih, bisa kita bikin lebih enteng untuk tarikan di tarikan mesinnya. Contohnya nih misalnya seperti yang ini pertama kali nih di depan saya ini, dia sudah ganti menggunakan AV power atau AV intake. Ini diganti full set dari ujung sini sampai ke bagian filternya. Nah bagian filternya ini juga bisa membantu kita untuk menghemat, jadi kita nggak perlu lagi ganti filter udara. Ini filternya tinggal kita cuci aja, jadi nggak perlu kita ganti filter udaranya lagi, tinggal dicuci aja udah beres. Ini bisa menambah AV power, ini nambah 16 horsepower. Dan pastinya bunyi juga lebih, udah beda mesin, tarikan juga udah lebih enak. Apalagi ditambahin coil nih, dia menggunakan coil MSD. Nih, coilnya diganti 6 piece, 3 bagian kiri dan 3 bagian kanan itu diganti semua 6 piece. Dan gak lupa juga untuk coil untuk supply businya sudah, apinya sudah kuat. Pastinya untuk dasarnya juga harus lebih bagus juga. Ini menggunakan aki Optima yang kuning. Nah ini juga sudah fast charging, jadi pengisiannya dari alternator juga lebih cepat daripada yang biasanya, karena sistemnya ini udah yang fast charging. Nah ini udah pasti supply listriknya udah kuat,
Terus supaya pengapian udah bagus, suplai udaranya udah bagus, pembuangnya juga sudah bagus karena dia juga sudah menggunakan knalpot Borla yang single outputnya. Nih, kita ngintip nih. Jadi suplainya itu udah benar-benar semuanya udah bagus. Jadi ini mobil emang enak tarikannya. Nah, ini Borla yang single. Luarnya satu doang. Nih, enak banget dah suaranya. Dan mesinnya juga udah enak banget, udah nggak perlu ragukan lagi. Apalagi orang-orang yang sudah menggunakan kayak intake, aki, sama coil. Dan ditambahin juga kabel ground yang seperti dia yang tadi warna hitam. Ada tambahan kabel-kabel warna hitam. Nah, ini juga sudah tambahin juga kabel ground. Nah, jadi ini mobil sudah enak banget. Udah ngacir deh, tinggal ngegas doang. Dah, saya rasa cukup sahabat Jeep untuk kita lihat apa aja sih yang sudah terpasang di mobil ini. Semuanya seperti yang sudah saya bahas, untuk tambah-tambahan barangnya atau pergantian-pergantian partnya. Jangan lupa juga sahabat Jeep untuk tonton terus video kita, YouTube kita, atau bisa langsung tongkrongin juga Instagram kita. Pasti kita akan selalu update untuk barang-barang terbaru dan barang-barang yang kita ganti-ganti di mobil Jeep ini. Jeep semua yang masuk ke Pioneer Jeep. Apa aja sih aktivitas kita setiap hari. Dan terima kasih juga untuk pemilik mobil Jeep JK Wenglet Ijo ini sudah memberikan kita mobilnya untuk kita review, yaitu Om Adam dari klub JK MPC atau JK Merah Putih Community. Oke, sekian di situ sahabat Jeep. Sampai ketemu video-video kita selanjutnya. Dadah.